Hidayah, sungguh aku tidak pernah mengira jika jalan kebaikan yang kutapaki saat ini akan berseberangan dengan kedua orang tuaku. Mereka yang masih jauh dari ilmu syar'i ternyata menentang keras hijrahku. Tak pelak hijabku menjadi sasaran amarahnya. Aku dicaci, dihujat, hingga diusir. Ungkapan penyesalan bertubi-tubi keluar dari lisan mereka. Menyesal telah melahirkanku, menyesal telah membesarkan aku. Kini aku melangkah tak tentu arah, dijauhi keluarga, hingga dibuang oleh orang tuaku. Aku hanya berharap suatu saat nanti mereka memahami bahwa hijrahku saat ini tak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk mereka. Ayah, bunda, maafkan anakmu ini. Semoga Allah memberi kalian hidayah dan membukakan pintu hati kalian. Hidayah memang mahal harganya. Ada kalanya harus ditebus dengan air mata.